Oke, sekarang gue lagi di jalan. Jadi ceritanya kan dari kemarin gue pengen banget bikin vlog nyari-nyari takjil pas mau buka puasa. Cuman dari kemarin gak sempat-sempat. Sekarang gue berdua sama Omen. Men, mancing mania. Mancing. Gue berdua sama Omen mau ke kantor dulu jemput anak-anak yang lain biar kita bisa nyari takjil itu rame-rame. Cuman sekarang ini lagi hujan lumayan deras. Gue gak tahu ini akan mengganggu kita nyari takjil atau enggak. Tapi semoga hujannya bentar lagi selesai. Waduh, gawat banget nih jam-jam segini kalau ngelihat restoran. Wah, ini gimana nih kita nyari takjil men kalau hujan begini men? Wadaw, dek, aduh, deras banget. Ini, aduh, anjir basah. Ayo, lari nih. Kita selamatkan kameranya. Waduh, Pace. Wah ada Lisa, halo Lisa. Bobby puasa gak Lisa? Puasa Bob. Lo puasa Bob? Puasa. Puasa 4 hari udah batal berapa hari lo? Belum ada. Woi Pace. Aduh. Hujan nih gimana kita nyari takjil nih? Gampang kita nunggu, bentar lagi mau rendah bang ini bang. Gak lama sih biasanya gini. So tau lo. Lihat, baru nyampe kantor udah langsung main game. Weh, ibadah, zikir, main PUBG. Ini. Tuh bantu tuh Didi tuh lampu kantor mati tuh. Bang pegangin, komen. Bob, teman kosan Bob. Pegangin Bob. Ini enggak lumetin dulu, Di. Oh iya, banyak. Yang pendek itu akalnya deket sama dengkul. Banyak akal. Ada orang tinggi, ku naik orang tinggi. Wih. Satu lagi, Di. Mana lagi? Yang ini, ke jalan. Let's go. Widi. Apa? Lah, tadi hidup. Emang iya? Semalam gue nyalain 3 kali. Enggak, barusan hidup. Kayak gini deh, mungkin gini. Ini karena ini duanya tuh enggak balance sekali ininya. Beda kan lu yang bulat ini yang kiri ini. Dua bener, satu mati. Emang bener. Bob, ini 1 menit yang lalu ini nyala, Bob. Iya. Tadi mati cuma 2 itu. Terus yang mana Bob? Yang ini pasang sini. Ngerjain orang. Jangan kecampur, jangan kecampur Dik. Iya, ya, nah, lo pasang sekarang yang itu, yang di tangan kiri lo. Yang tadi nyala terus mati. Pasang di sini. Bob, gantian Bob. Main ganti Bob. Gak pasti. Gak apa kalau Bobby lo lagi sejati Dik. Nyalain sambil ganti. Di, ini apa Dik? Takjilan yang enak di dekat kantor Dik. Kolak kali ya. Kolak. Boleh juga kolak. Cuy. Bang. Si takjilan nanti kita nyari apaan? Wah, gue pilih kolak pisang, Bang. Sini. Kolak banget nih. Kolak enak, Bang. Sop buah enggak ada sop buah. Mana ada orang baca koran kayak gitu. Sumpah, Omen lawakannya jadul banget kayak tahun 90-an banget. Baca koran dibalik. Lo kebanyakan nonton TTS lo ya, Men. Ini apaan, Riz? Oh, ini Bang. Gue habis packing, Bang. Ini buat mau nanti lebaran, Bang, buat orang di rumah. Gaya banget lo mau lebaran. Pengupdate buat nyokap, Bang. Apa jadi orang durhaka? Isinya apaan? Ada baju-baju gitu buat orang-orang rumah, Bang. Men, tuh kayak gitu, men. Ngirim baju ke keluarga. Ingin keluarga di rumah. Keluarga gua di mana? Tahu. Lah emang pulang mudik naik kapan, Riz? Ini kayaknya naik kereta deh, Bang. Gue kira naik haji. Ini kenapa enggak lo paketin aja sih daripada lo repot-repot bawa kereta berat-berat? Kalau misal mau dikirim aduh. Paket, gue takut enggak nyampe Bang kalau lebaran gini. Paketin sumpah. Kemarin gue paketin ke Batam. Nyampe, Bang. Nyampe. Lo pakai ini deh. Kalau lebaran gitu biasanya kurir sekali pur bang, gue pernah kayak ngirim gitu terus pas lebaran gak nyampe, malah nyampe setelah lebaran. Coba lo kirim pakai JNT deh Riz, kalau gak salah mereka buka 365 hari. Satu tahun itu ada berapa hari men? Satu tahun 12 bulan. Aman gak? Aman, kemarin gue baru aja kirim dari JNT buat paket ke Batam. Masalahnya kalau ini gak nyampe rumah, gue diomelin mak gue nih bang. Tuh men. Lo pulang kemana? Gue pulang ke Malang, tahun ini mudik. Tahun ini kayaknya gue gak mudik deh, gue di Jakarta aja atau gue ke tempat Tipang gak tahu. Makanya gue kirimnya paketnya mudik dulu. Mudik lah. Bang Men mudik kemana Bang? Medan. Tempat siapa lo ke Medan ya? Mudik itu kampung halaman, kerjanya kampung halaman. Kampung iya, Medan ada kampung. Oke, jadi ini gue ceritain dulu asal usulnya sedikit. Bob, back sound Bob. Apa back sound? Lagu Avengers Bob. Jadi ini
Gak enak. Jadi ini kan gue dari Batam, Didi dari Malang, Bobby dari Wakanda. Bobby dari Jambi, si Haris dari Malang juga. Amin dari Tanah Abang. Amin gak penting lah dia dari mana. Kita tahun ini yang mudik siapa aja? Lo mudik gak, Bob? Insya Allah belum mudik. Kayaknya sih bakal gak mudik. Udah pengen Oke, gue mudik, lo mudik gak sih? Gue kayaknya enggak, Bang. Mudik atau enggak itu sebenarnya itu cuma masalah teknis aja. Yang penting hati kita bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga kita. Iya, benar. Jadi kacangin gue dong, bilang iya gitu. Iya. Gue mau lanjut cari makanan, lo jadi ikut gak? Bang, jadi lah, lawas banget, Bentar. Lo, bercandaan lo kenapa warna baju? Kenapa ikut? Kenapa tangan ditaruh sini? Sumpah, bercandaan lo sampah banget. Dada, Riz. Apa, Bang? Itu lo mau bawa naik kereta atau lo mau paketin ke JNT bareng aja sekalian sambil nyari takjil? Kalau JNT aman, gue mau, Bang. Aman. Sumpah aman. Yakin? Ayo. Bawa aja. Udah, lo bercandaannya jangan norak kayak gitu. Anak lo. Barang mudik orang itu. Aduh, pelan-pelan, Didi. Apa, Bang? Di bawah kursi ada barang. Oke, sekarang kita di jalan menuju nyari takjil, tapi sebelumnya nganterin Haris dulu maketin barangnya. Gue enggak tahu nih kalau takjil di Bintaro di daerah mana di sini. Deket yang gue tahu sih di dekat ini, Pasar Modern, Haris. Yang biasa kita makan kalau malam. Oh, iya banyak jajanan juga di sana. Di mana? Pochinki. Halo. Jualan apa nih, Bang Men? Timun, Bang. Apa itu? Timun suri. Mangka. Mana tempatnya, Bang? Oh, ini, Bang. Udah, Bang. Ya turun lah, lo kira delivernya sampai mobil. Lo bukannya sekalian banyak aja lo bawa, Riz? Ya orang barang ini doang, Bang. Dan ini baik banget ini, Bang. Bantuin deh. Tolong. Thank you. Sorry. Mbak, aku bawa teman nih mau ngirim kayak kemarin nih. Gimana nih, Mbak? Duduk. Barangnya langsung sini aja. Iya, taruh sini aja. Jelasin, Mbak, kayak yang kemarin Mbak jelasin ke aku. Oh, biasa nih newbie nih, dia enggak ngerti nih. Iya, aku mau kirim-kirim buat lebaran nih, Mbak, ceritanya. Ini apa? Paketnya. Baju sih buat. Oh, baju. Iya. Ya udah dulu, Mas. Oke, terima kasih. Bentar ya. Kirimnya ke mana? Kirimnya ke Malang. Alamatnya belum tulis, Bang. Ya kan sih. Oke. Terus ingat, Riz, alamat rumah lo. Oh, ingat, Bang, sembarang. Iya. Mbak, saya. Ini lebaran libur berapa hari, Mbak? Oh, enggak ada libur. Karena tapi kita operasionalnya 365 hari. Terus jadi paket tuh 24 jam jalan terus. Oh, gitu. Ini aku sambil liput ya. Iya, boleh. Ini berarti lebaran bisa nyampe, Mbak? Lebaran bisa nyampe. Estimasi ke Malang tuh 3 sampai. Enggak jadi diombelin sama gue, Bang. Buat yang nonton juga deh, Mbak, aku sambil nge-vlog ini. Gimana tadi sistemnya? Oh iya, jadi JNT Express itu operasionalnya 365 hari. Jadi setiap paket itu terus berjalan ya. Tuh, dengar enggak, Riz? Mantap, Bang. Aman barang lo, aman. Akhirnya nyampe juga nih, Bang, ya. Saya udah nyampe belum, Bang? Oh, belum. Oh iya. Belum. Mau dibantu enggak? Boleh. Enggak usah sebaik lu, Riz. Lo bawa apaan cuma 3 kilo doang? Baju. Ngasih oleh-oleh niatnya lo. Bang, dalamnya gede, Bang, percaya, Bang. Gue kira lo ngasih oleh-oleh banyak apa gitu. Bang, dalamnya baik, percaya, Bang. Iya. Nanti dari resi ini Mas Haris bisa ngecek paketnya udah sampai mana. Oh, gitu. Caranya gampang banget, Mas Haris udah download aplikasinya belum? Aplikasi belum, Bang. Nih, lihat nih. Gue contohin, Riz. Iya, di kamera ini. Oke. Ini kan punya lo nih, Riz. Nah, ini nanti bisa dipakai buat Mbak ya. Bisa pinjem punya orang yang udah nyampe enggak? Yang udah diambil orangnya. Buat contoh ke Haris ini ya. Ini kalau lo punya aplikasi JNT, lo tinggal masuk terus lo pilih tracking. Nanti di sini ada scan. Nah, ini kan ada barcode nih. Tinggal di-scan aja barcode-nya. Ini contoh barang yang udah sampai. Jadi ketahuan semua lo dropnya di cabang mana, jam berapa, tanggal berapa, terus barangnya transit di mana, sampai ke kota tujuan jam berapa, tanggal berapa, sampai nanti endingnya yang nerima barangnya siapa, jam berapa, tanggal berapa, semuanya lengkap. Jadi ini benar-benar aman banget. Udah ngerti, Haris, ya? Ngerti banget, Bang. Thank you, Bang. Bang, tapi ini cepet kan nyampe? Cepet, Mas Haris. Nanti nyampenya 3-4 hari. Oh gitu. Sebelum lebaran bisa nyampe. Pasti bisa nyampe. Oh ya, Mas Haris, kita juga ada layanan free pick up di ke rumahnya Mas Haris. Oh gitu. Kalau Mas Haris sering kirim paket nih, terus nanti bisa hubungin call center kita di 021-8066-1888. Terus nanti sprinter kita bakal langsung ke rumahnya Mas Haris jemput paketnya. Dan itu free tanpa ada minimal kuota juga.
Wah, wow. ini yang ini gue suka nih. Ini biasanya online shop pasti suka banget nih, Mbak. Bener, online shop. Bisa jemput ke rumah? Bisa jemput ke rumah. Jualan handphone kirim bisa juga? Bisa. Cakep. Mantep, Bang. Jadi karena kan sekarang sudah serba teknologi nih, jadi semuanya praktis, lebih mudah dan simpel. Cakep. Oke. Thank you infonya, Mbak. Infonya masih sangat kita amat membantu. Terima kasih. Barang saya nyampe kan, Mbak? Nyampe. Ini kita pulang nyari takjil, barang lo udah nyampe di sana. Wih, keren. Terima kasih. Thank you, Mbak, ya. Thank you. Masih. Ini dengan gini lo udah menghemat energi series. Jadi lo enggak perlu angkat-angkat lagi di kereta. Thank you, Bang. Ayo, Bang Men, kita nyari takjil. Oke, sudah, Sul? Sudah. Gimana, Sul? Aman deh, udah. Serabi Padang. Apa lagi? Bos, ada deh Serabi Padang Panjang. Apa itu namanya? Wah, jajanan nih. Wah, parkir sini aja kita. Parkir Bang, ini macet mending aja, mending jalan kaki dah, Bang. Ya udah, kita parkir terus kita jalan kaki aja. Oke, kita lihat Bob. Itu yang warna hijau. Feeling lo itu apa, Bob? Melon. Melon. Timun sama melon. Bener kan belewah. Oke, gua mau ini dong, Mbak. Esnya. Berapa, Kak? 2. Enggak ada molen, Mbak. Enggak ada. Ada. Ayo. Mana lagi, Bang? Bob, ini pilih lo atau pilih gue sih? Yang nyebrangin siapa, Bang? Tanya Lisa. Lisa, apa lagi nih? Satu. Eh, Ubi. Udah, Pak. Risol enak, Bang. Harganya berapa? 2 ya. Risol 3, kolak 1. 7.000 tambah 6.000 berapa, Dik? 13.000. Makasih, Bu. Ya, suasana Walin ya, sekitar Bintaro Sektor 9 gimana, Bob? Situasi arus mudik 2018 sekarang terlihat macet. Belum mudik. Ada yang mau mudik dari Sektor 5 ke Sektor 7. Ayo kita nyebrang yuk, lihat yang di sebelah. Biasanya kalau tempatnya rame berarti enak. Halo, Mas. Halo, Mas. Halo, Mas. Ya, Mas. Mas, pisang hijau ya, Mas. Berapa, Mbak? 10.000. Mau dong satu. Aduh. Gak siapa itu, Mbak? campurannya kacang. Aduh, jadi grogi gini. Iya, tangannya doang, orangnya gak ada. Kirain. Oke, dipisah kan ya? Disamarkan. Kenapa sih namanya es pisang hijau, Mbak? Kan warna hijau. Kenapa pisangnya bisa hijau? Kan dibungkus pakai warna hijau. Ini buat apaan sih? Pakai syuting-syuting segala. Oh gitu. Ah, ntar aku mau lihat di YouTube ya. Oke. Okay. Makasih. Makasih ya. Ini nonton videonya nih, beli nih es pisang hijau di Mbak ini nih. Ya udah. Nah, selfie aja kan boleh? Boleh, ayo. Wah, diajak lagi. Enggak diajak lo ganggu. Wah, apa ini? Mau berapa? Lebih banyak apa sih? Ini harganya berapa, Mbak? Bos, pakai bahasa Padang dong. Gue praktekkan bahasa Padang yang baik dan benar ya. Contohin, Bang. Bungkui cie ini. Apa sih itu? Sarabi. Sarabi sama kacang hijau. Sarabi hijau, kacang hijau. Kacang hijau bahasa Padangnya apa ya? Caem, berbuka yang manis. Satu. Sarabi itu makannya bukannya pakai sesuatu ya? Nah, itu dia. Oke, makasih nih. Gue lupa, tadi kan kita pesan es kepal Milo ya? Udah jadi es Milo. Salam dan selamat. Sukses terus puasanya, siap, Mas. Siap. Nanti judulnya bertemu security ganteng. Iya. Yeah. Puasa udah belum berapa kali, Mas? Belum ada yang puasa. Belum ada yang puasa. Besok puasa ya, Mas? Siap. Ngapain, Mas? Lo ngapain? Ganteng. Ini trotoar enggak ada apa-apaan. Itu lo angkatin. Kalau ngeceplos gimana? Itu lo angkatin, lo malas banget. Baik. Baik cencong berarti. Kebaikan alibi dia. Gue menjaga bini lo aja. Bisa. Kita lihat dia jadi bodyguard bener enggak? Bang, lo pakai senjata apa? Iya. Tolong bodyguard tolong. Jadi. Ada katipangnya enggak? Enggak. Ya request. Tadi kita taruh mana ya? 1 2 3. Nah. Eh, mobil siapa itu? Bukan. Yang kiri juga dong. Langsung lari sep gitu dong. Iya. Main di peloton. Bukan teman gue. Banyak menunya. Apa, Bang? Touch screen. Mana, Bang? Komplit, Bang. Bungkus. Makan sini belum buka gimana? Iya. Ini, Bang. Di sini unik ya. Kalau kita pesan kita tinggal nunjuk, kita langsung kebungkus sendiri. Touch screen. Contohin ya. Tuh, touchscreen. Iya, paham, Mas, saya. Oh, gitu.
Taskirin tuh. Sip, tut, langsung ambil. Ayo, kita balik ke kantor unboxing makanan yang kita beli seharga 3 miliar. Iya. Oke. Kita unboxing barang yang kita beli. Yang pertama, Bob, bantuin gue. Makanan. Es pisang hijau, bakwan, risol, dan lontongnya apa namanya? Ini apa namanya? Lontong. Lontong. Ini martabak dan tahu isi, lupis, dan ini serabi padang, dan ini gila Bintaro banyak banyak juga jajanannya. Ini sumsum, es kepal Milo yang sudah hancur dan jadi Milo biasa jadinya. Dan yang terakhir adalah cola. Sekian. Azan. Itu azan. Atau gua, dia atau gua. Itu akurat ya? Alhamdulillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo, doa dulu. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya rahmat. Selamat buka puasa. Telepon nyokap lo, Riz. Tadi udah nyampe. Coba telepon, Riz. Ini benar-benar 100% Milo doang. Ini helm level 3 nih. bikin video yang itu ya, Bang? Yang teng 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 tereng teng teng teng.